Salatan wa salaman ala rasulillah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah, tajidu indaha fawza wa najah. Sahiba sa'adah, rahimakumullah. Ajaran Islam, agama Islam merupakan agama yang benar, yang datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam Islam merupakan ajaran yang suci dan murni. Akan tetapi, pada akhir-akhir ini telah datanglah syubhat-syubhat dan pemahaman-pemahaman yang bisa mengotori ajaran kemurnian daripada Islam. Bahkan telah mengaburkan segala dalil-dalil yang jelas para pendapat-pendapat ulama-ulama yang terdahulu. Bahkan persoalan di akhir-akhir ini telah merambah kepada persoalan-persoalan i'tiqad, persoalan yang bisa menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di antaranya syubhat yang datang untuk mengotori Islam adalah tentang pemahaman dan akidah tentang Allah berada di atas langit dan bersemayam duduk di atas aras. Bahkan ada sebagian orang yang berpaham kalau kita tidak beriktikad, kalau seandainya kita tidak meyakini tentang Allah berada di atas langit, maka termasuk orang-orang kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah pemahaman-pemahaman yang keliru yang telah menyebar luas di dalam kalangan kita umat Islam. Inilah bahaya-bahaya akhir zaman yang telah datang kepada umat-umat Islam. Pada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala telah jelas laisa kamitslihi syai', di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apapun daripada makhluk-makhluk Allah. Juga Allah tidak bersifat dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Sedangkan duduk di atas aras, mempunyai tempat, itu merupakan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Kemudian hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kan Allah wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah Ta'ala itu telah ada dan tidak ada sesuatu pun selain daripada Allah. Kemudian dalam hadis yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta dhahirun falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai'." Engkau ya Allah Maha Dhahir, maka tidak ada sesuatu di atas Engkau, dan Engkau ya Allah Maha Batin, dan tidak ada sesuatu yang di bawah Engkau. Maka secara jelas Rasulullah menyampaikan bahwa di atas Allah tidak ada sesuatu, dan juga di bawahnya tidak ada sesuatu. Maka zat Allah Maha Suci daripada bertempat. Sayyidina Ali juga pernah menjelaskan tentang yaitu Allah itu tidak bertempat. Beliau berkata, qala Sayyidina Ali karamallahu wajha, kana Allah wala makana, wa huwal an ala ma'alaihi kana. Allah itu telah ada tapi tidak memiliki. Kemudian di antara ulama, ada di antara ulama yang mengatakan Allah tidak bertempat, itu qala Imam Abu Hasan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia berkata, inna allaha la makana lahu, bahwasanya Allah itu tidak punya tempat baginya Allah. Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan, juga Imam Malik dan imam-imam yang lain, barang siapa yang menganggap bahwa Allah itu mempunyai tempat, Allah itu duduk di atas satu tempat, Allah itu berada di atas satu tempat, maka inilah merupakan sebab-sebab yang menjadi seseorang itu kepada kufur.
Maka sudah sangat jelas dari perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis-hadis Rasulullah, bahkan sahabat seperti Sayyidina Ali, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, semua mereka itu sepakat bahwa Allah itu tidak bertempat. Maka perkataan siapa lagi, saudaraku sekalian, yang lebih benar daripada perkataan mereka? Sebenarnya pemahaman tentang Allah itu berada di langit, Allah itu berada pada satu tempat, ini bukanlah pemahaman daripada umat Islam, bukanlah pemahaman daripada hadis-hadis Rasulullah. Akan tetapi ini merupakan i'tiqad daripada Fir'aun. Fir'aun sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qala al-fir'aun ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi ma'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqilli ya hamanu alattini faj'alli sarakhan faj'alli sarakhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kathibin. Fir'aun pernah berkata kepada para pendukung-pendukungnya, wahai orang-orangku, aku tidak pernah mengetahui tentang ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Maka bakarkanlah seluruh batu bata bagi bagiku wahai Haman, dan buatlah satu bangunan yang paling tinggi. Mudah-mudahan aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aku bisa melihat kepada Tuhan Nabi Musa, dan aku menganggap bahwa Nabi Musa ini Nabi Musa. Bahwa aku menganggap bahwa Musa tersebut termasuk orang-orang yang berdusta. Maka inilah pemahaman tentang Allah bertempat. Maka kalau kita melihat bahwa pemahaman tentang Allah itu mempunyai tempat dan Allah itu berada di atas langit, itu adalah bukan pemahaman daripada umat Islam. Akan tetapi ini adalah pemahaman daripada orang-orang kafir seperti Fir'aun. Ya dasifatil 'alim.